Masya, dan tentunya kita berada di acara Kongres Nasdem Peduli Lingkungan. Tentunya saya sekarang bersama Bapak Ridwan Karmila tentunya ya, pada sore hari ini. Bagaimana Pak mengenai keseruan acara pada sore hari ini? Silakan Pak. Luar biasa, sepertinya semuanya semangat sekali ya. Betul. Dan apalagi di DPR RI itu kan kursinya semakin banyak. Sepertinya semuanya semangat gitu hari ini. Betul, dan Pak, mudah-mudahan kayaknya apa namanya dari Kongres ini ada ide-ide yang mengejutkan gitu yang akan muncul mudah-mudahan. Oh iya Pak, saya mau bertanya bagaimana antusias dan kira-kira untuk para pedagang angkringan tentunya di sini yang sudah menghadirkan menu-menu kuliner Nusantara mulai dari makanan dan minuman, itu bagaimana? Bapak sudah mencoba untuk mencicipi untuk hidangan kuliner yang ada di ya, sini? Sudah beberapa, karena sudah memang beberapa, tadi ya? Siang itu memang kebutuhan panas, yang saya incer minuman. Betul, saya sudah ada minuman air tebu. Air tebu, ada minuman apa lagi Pak? Kemudian air jeruk pasti sudah. Kemudian ada es teler juga. Wah, ya. Ada es doger. Jadi luar biasa. Jadi makanan itu kebetulan saya semua setuju lah bahwasanya kita nggak ada yang bosan dengan makan. Betul ya. Di sini sudah ada mie. Di sini juga sudah ada mie ayam dan sudah ada bakudapa, bakso dan berbagai menu kuliner khas Nusantara. Dari jauh mie Aceh ada? Ada juga. Nanti dicoba Pak ya. Oh, siap. Baik, sekarang saya mau ngomong Nasdem semuanya ngomong peduli lingkungan ya. Satu, dua, tiga. Nasdem peduli lingkungan. Mantap. Saya ucapkan selamat datang dalam acara Kongres Nasdem Peduli Lingkungan tentunya ya. Kongres yang kedua. Kongres yang kedua Pak. Bagaimana Pak mengenai Nasdem tentunya sudah memberikan tema Nasdem Peduli Lingkungan. Bagaimana boleh diberitahukan kepada seluruh penonton? Jadi sebenarnya bukan hanya slogan doang Nasdem Peduli Lingkungan, karena sudah dibuktikan oleh kader-kader Nasdem sendiri di seluruh Indonesia yang memang benar-benar peduli pada lingkungan. Betul Pak. Di antaranya? Jadi partai Nasdem itu tidak pernah memberikan slogan-slogan, langsung bukti yang nyata. Betul sekali. Jadi di acara ini tentunya semua diwajibkan untuk tidak boleh membuang sampah sembarangan. Dan tentu saja memiliki tumbler ya, dari acara berlangsung sampai dengan akhir acara. Betul. Dan tentu saja mengantri dengan kupon yang tentunya sudah disediakan benar oleh pihak panitia. Jadi dikasih tumbler untuk minum supaya dia nggak buang-buang sembarangan, itu bisa dijadikan isi ulang. Betul. Dan di sini juga banyak stand-stand kuliner seluruh Indonesia. Betul. Untuk makanan berat, makanan pendukung, terus snack, makanan dan appetizer juga ya. Benar. Maka semuanya kalau ini menghimbau nih, maaf-maaf nih untuk yang bukan kader Nasdem, ikutan menjadi kader Nasdem, karena acaranya seperti ini nih, meriah, persaudaraan yang kuat. Jadi nggak sanksi lah kalau Nasdem itu memang semakin tahun itu semakin besar. Iya. Lingkungan. Sekarang saya mau tanya dong Pak. Ya. Pak, untuk menu makanan favorit dari Pak Temoni apa nih, untuk menu favorit Indonesia nih yang tentunya telah hadir pada acara sore hari ini? Ya jadi sebenarnya nih, jujurnya nih, saya belum keliling dulu. Sebenarnya udah ringer ya. Kalau dari minuman tadi ada es tebu udah. Es tebu udah ya. Benar, terus. Es cendol udah belum Pak? Es cendol nah, baru ini tadi ada. Oh ternyata ada es cendol. Ada. Lagi diincer juga siap-siap. Ada bakudapa juga. Bakudapa. Ada bakso. Semua. Ya. Ada mie ayam, ada benar, mie Aceh. Wah benar, enak-enak semua. Makanya itu Nasdem itu selalu merangkul usaha-usaha kecil supaya semakin besar. Amin. Itulah hebatnya Nasdem. Nasdem. Nasdem peduli lingkungan. Iya, siap. Oke, Pak.
Baik, selamat datang tentunya kepada seluruh peserta Kongres Partai Nasdem, serta Kak Icuk dan kakak-kakak dari Partai Nasdem, selamat sore. Dan juga seluruh panitia dan pedagang kaki lima angkringan, tentunya saya ucapkan selamat datang dan selamat sore. Pada sore hari ini tentunya Anda semua dimohon untuk tidak langsung menukarkan voucher ataupun menukarkan kupon. Jadi Anda semua diharapkan untuk nanti baru bisa menukarkan kupon setelah ada pemberitahuan dari pihak panitia. Jadi untuk sementara Anda belum bisa menukarkan kupon, tentunya setelah mendapatkan informasi lebih lanjut dari pihak panitia. Dan apabila ada keperluan seperti kehilangan atau sesuatu yang ingin ditanyakan lebih lengkap, Anda bisa menghubungi pihak panitia tentunya untuk panitia angkringan pada sore hari ini. Terima kasih. Dan Ibu, sekali lagi saya ingatkan bagi Anda semua yang ingin melakukan ibadah sholat maghrib, tentunya saya harapkan Bapak dan Ibu untuk bisa langsung saja menuju ke area pintu H yang nantinya akan menghubungkan Anda ke area masjid yang berada di depan pintu H. Sekali lagi untuk Anda semua, Bapak dan Ibu yang ingin melakukan ibadah sholat maghrib, tentunya saya persilahkan untuk Anda langsung menuju ke area pintu H yang terletak di samping kanan dari panggung, tentunya bagi Anda semua, dan Anda bisa langsung menemukan masjid di area dari pintu H. Selamat malam. Lagu-lagu khas, lagu-lagu andalan dari Bapak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya ingin mendengar dong suara dari Anda semua. Kalau saya bilang Partai Nasdem atau saya bilang Nasdem, Anda semua jawab peduli lingkungan ya. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Nasdem! Kurang kejam. 1, 2, 3. Nasdem! Baik, terima kasih ya untuk Bapak dan Ibu yang tentunya sudah hadir pada sore hari ini. Dan saya harapkan kembali sesuai dengan moto dari Nasdem, yaitu Nasdem Peduli Lingkungan, saya harapkan bagi Anda semua, tentunya untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang hadir pada acara sore hari ini, untuk tidak membuang sampah sembarangan. Sekali lagi untuk Anda semua, kiranya untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Dan tentunya selama acara berlangsung, saya harapkan Anda tertib untuk bisa mengantri dan mempergunakan kupon, serta Anda bisa mempergunakan tumbler selama acara berlangsung sampai dengan akhir acara nanti. Jadi saya harapkan Anda mempergunakan kupon sesuai dengan area kupon yang berlaku. Jadi kalau untuk area orange dan hijau, Anda bisa mempergunakan di area untuk sini, dan selanjutnya di sayap kanan untuk kupon berwarna biru. Baik, bagi Anda semua yang ingin merequest lagu-lagu favorit Anda, saya persilakan Anda bisa merequest kepada tim music dari entertainment kami. Dan tentunya selamat sore dan selamat menikmati hidangan santap Nusantara kesayangan Anda. Hidup Partai Nasdem. Hidup. Selamat ulang tahun Partai Nasdem cintaku hanya milikmu, cintaku hanya menghenti akan semua.
belum mendapatkan kupon untuk bisa mengambil kupon Anda kepada LO, LO terdekat ataupun tim dari pihak panitia. Terima kasih. Yang didapat dari sini. Asia, bahagia. RK, restorasi kebangsaan. Melakukan ibadah sholat maghrib. Jadi sekali lagi saya ingatkan kepada Anda semua, Bapak dan Ibu hadirin, tentunya untuk bagi Anda semua yang ingin melakukan ibadah sholat maghrib, tentunya saya persilahkan untuk Anda semua untuk bisa menuju ke area pintu 9 dan di sana Anda bisa lihat langsung untuk menuju ke area masjid terdekat di depan Anda. Terima kasih.